Salam Warta KPTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Potret antusias warga Karimun sambut tahun macan air 2022. Warta KPTV.co.id Karimun. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, antusias masyarakat Kabupaten Karimun dalam menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili yang menandai dimulainya Tahun Sio Macan Air 2022. Dengan dekorasi praplek beserta gemerlap lampu indah menghiasi sepanjang jalan di bilangan Kamkong RT 02 RW 05 Kecamatan Merah, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Salah seorang pengurus Klenteng Mo Hui Siangka Acuan menjelaskan bahwa untuk tahun Imlek ini memang tidak ada lagi diselenggarakan perayaan Imlek yang meriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID tidak diselenggarakan secara meriah, namun antusias masyarakat Bumi Berazam sangat besar. Ada acuan Minggu 30 Januari 2022 malam. Salah satunya, kata acuan, dengan disediakannya tempat-tempat spot untuk berfoto bersama keluarga serta handai taulan. Tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, kita sediakan tempat-tempat untuk berfoto. Ada beberapa sudut tempat di sekitar Klenteng Ngohu Siangko, papar acuan lagi. Tidak hanya itu, menurutnya pihaknya juga telah menyediakan pertunjukan barongsai agar dapat menghibur para pengunjung. Terdapat pertunjukan barongsai untuk menghibur masyarakat Karimun sebagai tempat wahana rekreasi dadakan bersama keluarga yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya di tempat yang sama, ujar acuan lagi. Dirinya juga berharap agar pada tahun-tahun mendatang pandemi COVID-19 segera berakhir dan kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Perekonomian berjalan dengan lancar, semakin sukses, murah rezeki, pandemi COVID-19 segera berlalu. Kita senantiasa sehat walafiat selalu, pintanya. Sementara itu, pada hal yang sama, salah seorang warga Sungai Raya Kecamatan Merah, Rena, sangat antusias dan tentunya sangat senang mengajak seluruh keluarga tercinta untuk dapat menghabiskan waktu liburan di sekitar acara perayaan Imlek tersebut. Banyak tempat yang dapat dijadikan spot untuk berfoto bersama keluarga, menyaksikan langsung altar si bongsai. Kami sekeluarga tentu sangat senang, kata Rena lagi. Lalu bagaimana keseruan dari kemeriahan perayaan Imlek tahun 2022 ini? Ikutin video selanjutnya. Laporan dari Yunus Maulana, Warta KPTV.co.id. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada masyarakat yang mendukung sejati sama Ngohu Cengko. Oke. Terus panitia dan kreatif ini sangat menghargai, masyarakat sangat menghargai selalu kita selalu datang. Gimana lagi? Dari Klenteng Ngohu Cengko mengucapkan selamat depan makin sukses di Klenteng ini bisa jalan dengan lancar, semoga COVID cepat hilang, semua sehat-sehat, banyak rezeki. Nah, ini
hidup bahagia semua, sehat-sehat selalu. Oke, dari kami terima kasih. Jalan-jalan sama keluarga juga.